Aduh, Mbak Yu. Bagaimana keadaannya, Mbak Yu? Baik. Mas Timbul bagaimana? Sehat. Aduh, kok bisa sehat? Loh, gimana sih sama kakaknya kok? Syukur bisa sehat. Syukur gitu kok. Sini sayang, sini. Duduk di situ. Aduh, Dina. Ini mau kuliah. Iya. Lulus dari SMP terus SMA. SMA itu apa? SMA, Bapak. SMA. Lah ini mau kuliah. Lah, tesnya lulus. Lulus. Alhamdulillah, anak siapa sih? Gede-gede kok persis bapaknya ya. Apa-apa, ada perlu apa ngomong sama tante? Gak usah ragu-ragu. Udah ngomong aja, mau masuk ke fakultas. Iya, mau ke universitas. Tapi, ada tapinya kan? Apa-apa tapinya apa? Aduh sebentar, apa tapinya? Bapakku gak punya uang. Jangan begitu, jangan bilang gak punya uang, kelihatannya anak. Oh, bapak lagi bokek. Tapi iya, barangnya banyak. Itu barang banyak. Itu gini loh Nung, jadi ini sudah diterima Mbak Nunung ya, sudah diterima di Fakultas Kedokteran. Oh dokter. Kebetulan ngambil gigi, jadi dokter gigi. Maunya jadi dokter gigi. Oh jadi dokter gigi, emang kelihatannya dari kecil itu udah kelihatan kok Dina itu bakatnya seneng mainan gigi kan itu. Gigi persneleng itu mah. Mas Timbul ada? Ada. Tolong sebentar dong. Sebentar ya, jangan khawatir deh kalau masalah ini. Iya. Udah bapak. Terima kasih. Terima kasih ya, tante ya. Sebentar ya. Bujukin ya tante ya. Ya udah beres. Ini dulu rumah mbak. Bapak ngalah hanya diberi ini. Tapi ini harganya juga mahal. Makanya kalau Mas Timbul gak mau meminjami uang, guci yang antik yang keluaran tahun 1200 sebelum Masehi itu akan saya kasihkan. Habis gimana? Duit gak ada kok. Ini mas, ya. Ponaanmu tuh loh, sekarang udah cantiknya kayak aduh. Gitu. Mas Timbul? Pak Lee. Masih tetap miskin? Mas! Jangan gitulah Pak Lee. Kalau ngomong kok udah nyakitin orang loh. Ya namanya kalau orang ketemu saudara tuh gimana, selamat apa gimana? Namanya kalau tetap miskin itu berarti awet. Awet miskin. Itu keponakanmu itu loh. Emang kenapa? Ya kan mestinya bangga punya keponakan cantik, pinter sekolah. Dari dulu kan aku sudah bangga kalau keponakan saya itu cantik daripada kamu. Tapi kan tinggal cantik, sekarang aku udah tua. 15 tahun gak beranak. Kok nyalain aku? Keponakan itu kan anak juga ya tante. Ya iya. Tapi anaknya adiknya. Ya sama aja kan. Makanya dibantuin dong. Iya Pak, ada gini loh. Ini mau ke Fakultas Kedokteran. Oh, silakan. Ternyata ini terang-terangan Mas Timbul, saya itu saat ini saya enggak punya duit. Punyanya garang ini. Nah, ini yang tidak bisa menyesuaikan diri di sini kamu. Maksudnya? Kamu kan orang nggak punya duit. Iya. Kok masih pakai baju kembang-kembang begini? Apa sih kok bisa? Orang itu kalau nggak punya duit itu harus pakai polos. Oh. Kalau kembang-kembang begini itu berarti orang Dina polos. Ini Dina polos. Tapi kan ada lara-laranya. Ini loh. Wong baju kok dipermasalahkan masalah punya duit dan enggak gitu. Jadi gini loh Mas Timbul, saya terang-terangan, tolong dibantu saya kasih apa pinjaman 4 juta saja. Ah, nanti sudah biasa, aku sudah bosan itu. Bosan mendengarkan orang minta tolong pinjam duit itu sudah bosan. Soalnya kan gini, almarhum bapak dulu ngasih warisan sama Mas Timbul, ya. Sedangkan saya cukup dengan guci ini, atau ini sebagai jaminan, asalkan saya dipinjami uang 5 juta. Paling 1 tahun saya kembalikan. Cukup 5 juta. Ya kalau dipikir gak cukup kalau sekarang. Kalau memang kebutuhan ya gak masalah. Kalau Pak Le mau lebihin ya 10 boleh, 10 juta cukup ya Din ya. Ya 10 juta juga nanti untuk buku. Enggak lah, belum, asramanya belum. Ya 15 juta. Kontrak sama persiapan buku untuk bayar tiap semesternya apa itu. Ya udah 20 juta lah. Sekarang yang benar berapa gitu. 20 juta cukup. Mumpung Pak Lemu itu lagi. Bilang 25 deh Pak. 25 juta. Cukup. Iya. Ini cuma
25 sudah cukup. Ya, ya, ya sudah. Ya udah keluarin. Ya udah cukup, udah keluarin. Ini gimana sih, Mas? Kamu dengar enggak? 25 sudah cukup. Cukup. Ya udah cukup, ya udah. Udah cukup, udah dikasih lagi. Gimana sih, Mas? Mas Timbul, tolong sama adik kok begitu loh, Mas. Kamu ngaku kalau adik saya. Loh, iya toh. Saya kakakmu. Kamu adik saya. Iya. Tapi duit itu apa ponakanmu? Nah, kamu kerjanya apa dari dulu? Ini tolong saya enggak utang. Tolong guci ini saya tinggal di sini. Saya pinjam uang. Tidak perlu guci. Juga tidak perlu uang. Saya guci begini itu banyak. Itu loh. Iya. Itu juga mahal. Tapi kalau itu guci itu dulu belinya. Kalau buat beli kamu 3 bisa. Belinya di mana? Tapi kan lain. Di Korea. Korea mana? Orang dekat Cilacap. Kroya. Oh, Kroya. Oh, ini asli. Pak Le, bau apa? Pak Le apa? Mas Timbul mau bantu apa tidak? Enggak bisa. Mas Timbul mau bantu apa tidak? Itu. Loh, Mas. Ini apa? Dimas. Apa aku mau duduk ke sini saja? Kalau Mas Timbul itu mau bantu saya kan terima kasih. Dina Mari Tarsan ini. Kok Dina Mari Tarsan di mana? Nah, ya Dina Mariana anaknya Tarsan kok. 25 juta itu apa sih artinya? Hah? Kecil, kecil untuk saya. Hah? Eh? Mas Timbul. Kecil. Ah. Kamu kan adikku toh. Mas Timbul. Diana, kamu keponakanku. Mas, ini main-main. Udah. Saya tuh enggak punya apa-apa loh, Mas. Saya paling bisa mengembalikan 1 tahun baru kunci ini tak ambil. Syukur mau membeli. Enggak usah. Ini kan peninggalan orang tua. Iya. Jangan dijual. Wasiat ini. Saja. Ini sawiat. Soal duit kamu butuh untuk biaya sekolah kuliah. Iya. 5 juta ya, besok kamu sini 20 juta tak kasih. Nah, ini biar tinggal di sini ya, apa-apa. Sudah nih, kenang-kenangan. Tak ikhlaskan saja gak apa-apa. Cukup Dina. Lima juta. Ponakanku ini kan, kalau kamu pintar, kalau kamu besok sekolah pintar. Ya, kalau begitu saya pulang dulu. Jadi maaf loh tadi ada hal yang kurang berkenan. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan kamu pintar sekolahnya ya. Nanti kan iya. Mudah dong. Dina sini saya, gini. Nanti kalau kamu sudah di wisuda jadi dokter gigi, nah, Pak Lek giginya dicabuti. Semua ya, Pak? Diganti ya. Dengan gigi yang bagus. Ganti yang baru. Oke. Saya permisi, Pak. Aduh, terima kasih loh ya. Ya, kasih. Hati-hati ya, Dina. Sering main ke sini. Mudah-mudahan pintar ya. Terima kasih, Mas. Ya. Tante. Ya. Puas, senang. 1 miliar kita kehilangan 5 juta. Hah? Seneng kan? Apa iya? Puas kan? Iya. Nah, jelas dong. Makanya jadi 1 miliar tuh. Jangan pelit-pelit, Mas. Orang itu kalau pelit-pelit mesti dibohongin orang. Kok dibohongin bagaimana? Kok dibohongin orang? 1 miliar kita tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar gembira, Pak. 1 miliar. Gimana? Gimana? Pakai cek apa? Nanti ditransfer aja. Uangnya ditransfer. Oh, cash. Pokoknya cash. 1 miliar. Tolong-tolong itu sih, waktu itu cek. Cuma ya, saya udah merup. Udah, orang itu tadi gak kesini kok. Pokoknya merup kok. Pokoknya Pak Timbul boleh berbangga hati. Bu Nunung boleh bersukaria. Sebab tentang guci ini batal. Soalnya ini palsu. Yang asli sudah diketemukan di provinsi Nanking. Ini kan, Anda itu kan sudah pesan 500. Enggak apa-apa. Apa enggak sayang 500? Kesalahan bos saya. Bos yang mana? Yang itu tadi. Siapa?